Hey what's up peeps, welcome back again with me Jackals in here. Balik lagi bersama gue Jackals di Project Zomboid episode ke-2. Ya, kali ini di Project Zomboid ya seperti biasa sih, gak ada perubahan. Kemarin gue cuma ngatur beberapa bagian, cuma ada beberapa bagian yang gue gak ini sih, gak terlalu berubah juga. Itu tadi kenapa ada suara orang teriak-teriak itu? Setahu gue kagak ada orang ini tadi. Ntar gue lihat dulu di luar. Ini masih awal-awal kok ada orang-orang teriak. Takut gue. Jujur takut gue. Game, ya walaupun game kayak gini, tapi takut juga sih. Oke. Ini gue taruh sini sih. Apa toolbox-nya gue taruh ke secondary. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah ya. Tetap ya, harus itu selalu. Kalau nggak di subscribe, rugi kalian untuk kalian karena nggak nonton konten-konten Jackals terbaik, menurut gua terbaik. Tapi nggak tahu menurut kalian sih. Oke, itu terserah kalian untuk menilai konten gua bagus atau enggaknya. Smash bottle kita taruh sini. Gua pingin ini sih, apa namanya? Rencananya pingin ngatur lagi barang-barang gua. Ini oke, ini senjata. Ini gua taruh sini. Baseball bat-nya gua taruh sini. Terlalu banyak gua bawanya. Satu aja. Oke. Grab one. Oke. Oh ya, untuk kalian jangan lupa untuk ini ya. Kalau kalian punya bisa apa, kalian bisa follow IG-nya Jackals Jackals Official yang tidak ada updatean sama sekali karena gua masih bingung mau diisi apa, karena kalau diisi gitu-gitu aja sih kayaknya kurang cocok aja sih. Oke. Dan kalau kalian ingin menjadi donaturnya The Jackals, kalian bisa berdonasi di Saweria-nya Jackals. Link-nya ada di deskripsi. Oke, ini gua taruh mana ini? Peta gua taruh sini aja. Ini mungkin item untuk ini ya, apa namanya? Buku-buku dan sebagainya, ini untuk item ya, item normal. Yang di sini biarin dulu karena gua enggak terlalu ini, enggak terlalu penting juga. Bentar. Oh iya, BTW ini kemarin gua kan olahraga kalau enggak salah. Nah, kalau nggak salah ini out of shape, ini berpengaruh sama health gua, terutama ini left for exercise fatigue. Jadi gua kecapean. Gua seharusnya nggak ini berarti sih. Seharusnya nggak ngelakuin olahraga berlebih. Ujung-ujungnya ya kayak itu sih. Bahaya juga. Oke. Okay. Gua mau nyari koran sih rencananya, atau buku-buku sebagainya, biar gua apa, at least gua ada bahan hiburan atau bahan bacaan lah. Karena ini loh, yang ini tuh getting bored, itu gua ngerasa bosan karena gak ada barang bacaan juga. Jadi gua boring rasanya. Oke. Kita makan apa ya? Mungkin jeruk ini, mungkin gua makan satu karena kita kelaparan. Bentar, ini kita belum kayaknya sih. Oke, weightnya kita masih aman. Gua makan beberapa buah dulu mungkin buat sarapan sih intinya. Sayangnya ini kita sorry, spawn di tempat yang gak ada TV-nya. Jadi otomatis kita kayak ngelewatin beberapa ini apa namanya, beberapa tayangan TV. Dan itu gak bisa diulang kalau gak salah sih, setahu gua gitu. Oke. Kita udah aman. Kita equip baseball bat kita. Kita explore lagi. Gua mau nyari beberapa barang sebentar. Gua rencananya mau kemana ya?
Gua nggak tahu sih, ini tuh kita ada di mana? Maksudnya ada di part kota sebelah mana? Atau enggak Riverwood atau Rosewood mungkin? Gua masih bingung sendiri sih. Bentar, ini gua lupa cek kemarin. Kondisi mesin dari tiap-tiap mobil. Oke. Ini lumayan bagus, cuma terang lit kurang bagus. Mesin aman, ini semua aman. Gas tank pun aman. Jadi setiap mobil itu punya ini ya, apa namanya, kekurangan masing-masing. Oh, ini lebih bagus ini sih. Jadi kalau mobilnya jelek ya otomatis cepet rusak nantinya. Dan kalau gak salah ini kemarin ya yang ada kuncinya ini sih. Ini ada kuncinya ini. Gua mau buka dulu. Kira-kira apakah bagus atau enggak? Oke, right window-nya enggak bagus ini. Kondisinya enggak baik. Tapi kayaknya gua tetap ambil ini sih. Agak sedikit rusak itu. Ada corpse ini kemarin, wristwatch with brown strap. Tank topnya ini gua rip aja karena gak terlalu kotor. Ini hoodie gua, jangan-jangan. Hoodie gua ambil. Dan mau gua cuci dulu hoodie-nya. Ini yang lucu ya, nanti akan gua cuci di sini laundry. Tempat laundryan ini. Seru kalau ngecuci baju itu sih. Sok ini ya, rip cloth aja. Oke, jangan hoodie-nya jangan. Bentar, ini clothing washer. Oke. Gua dirty rag buang. Kita taruh hoodie. Oh, salah. Hoodie taruh ini, sini. Oh, salah lah, salah salah pula. Washing. Nah, dicuci. Ini kan bener. Di turn on. Oke. Otomatis dia nyuci dan gua tinggal dulu. Sorry, suara gua agak sedikit serak sih karena kemarin agak sedikit nggak enak badan. Jadi sedikit serak. Kayaknya gua kan ini sih ngerit tempat ini. Oh, grocery store ini kayaknya. Tapi ya gua harus lihat-lihat dulu. Satu zombie, oke, aman. Dia kayaknya mau keluar sih. Oke. Tadi ada yang mau keluar, guys, ini. Kita biarin keluar atau enggak ya? Aduh, gua kok bingung sendiri ini. Kayak bisa dibuka ya? Oke, bisa. Oke, jatuh. Kita tutup dulu pintunya. Kita ambil bajunya. Baju polisi itu BTW armornya lumayan, guys. Sama topinya. Ya, kita nanti role play jadi polisi aja. Kita role play jadi polisi. Oke, ada satu orang di situ. Gua agak sedikit main berani sih di sini sih. Karena gua udah kesel nunggu juga. Oke. Oh, ini ada satu orang lagi. Kita beruntung sih dapat apa namanya? Ini apa? Baseball bat. Karena screwdriver penting ini untuk bongkar-bongkar part. Bentar. Ini gak bisa dibuka ya. Gua takut dia mecahin kaca itu, guys. Kalau dia mecahin kaca malah semakin rame nantinya. Tapi ini, oh man, di situ ada banyak zombie juga. Gua juga bingung sih ini sih. Mau gimana ini? Gua mau masuk ke dalam. Bentar.
Pengennya sih masuk ke dalam, cuman rame BTW. Di situ ada dua orang. Mereka nggak tahu kita ada di sana. Oke, itu kacanya pecah. Oke, kita balik dulu. Gua mau ini apa namanya? Naruh pakaiannya polisi ini di tempat cucian dulu. Oke, hoodie-nya udah selesai. Ya bentar, gua matiin dulu. Gua mau ini sama ini. Hoodie gua taruh mesin pengering. Oke, ini gua keringin. Oke, dia berhasil keluar kayaknya, guys. Kita bertarung di sini. Moga cuma dia aja sih. Oke, aman. Cuma dia aja. Oke, body kita udah ini sih, aman sih. Nggak ada kecapean dan sebagainya. Ini ada dua orang. Gua mau pancing pelan-pelan mungkin. Moga aja kagak ada ini hambatan. Bentar, suara musiknya gua kecilin dulu. Oke. Agak gua kecilin suara musiknya karena terlalu gede sih menurut gua. Mati dah. Oke, nice. Necklace yang simbol. Buat apa juga? Bro. Bro sini, bro. Oke, dia nggak kepancing. Dia punya fetish pintu mungkin. Oke, aman. Oke guys, aman guys. BTW ini aman-aman aja. Kita udah bunuh beberapa zombie. Shit man, alarm gua. Jangan, ini. Suara di mana sih? Bentar. Ini suara alarm di mana ini? Gua. Oh. Ini ada yang pakai alarm ini benar. Anjir, ini. Ah, sialan ini sumpah. Bentar. Stop alarm. Kaget gua tiba-tiba. Anjir, dia punya alarm. Itu tadi kalau sampai kedenger. Oh man, mereka mulai deket sih. Itu tadi sampai ibarat kedenger sama mereka. Udah hancur kita semua. Gua karena enggak bisa bertarung lawan mereka ya. Mana tadi? Ini udah kering. Ini masih dikeringin. Ini udah kering sih. Kenapa nggak bisa diambil? Hoodie. Bentar bro, kenapa nggak bisa diambil sih? Oh, dimatiin dulu. Nah, dimatiin, ditaruh sini. Bentar, ini di matiin dulu. Ini ditaruh sini. Oke, udah. Kita hidupin lagi. Biar kering. BTW mereka banyak. Gua urungin niat gua ke situ. Gua akan cari tempat lain. Karena
Gua gak yakin ke situ. Kemana ya? Mungkin coba gua explore ke sini mungkin. Atau gua bisa ini sih, mendarain mobil biar lebih cepet. Cuman kalau pakai mobil itu bahaya sih. Ini gua juga lihat-lihat sekitar ini. Bahaya juga soalnya. Ini broken glass kenapa gua bawa? Bentar. Gua buang ya sini. Oke, okay, nice. Ini oke. Okay. Mana tadi zombie? Oke, pastiin kalau kalian nginjek, injek kepalanya ya, biar cepet mati. Gua mau balik dulu ini kayaknya. Slightly thirsty, dry mouth. Gua ini apa namanya? Haus-haus. Kan tandanya itu kan tanda harus minum kan, berarti gua intinya haus. Ya, kita persediaan air banyak sih. Gua masih belum nemu kapak karena kapak penting ini buat base defense kita. Gua mau rencananya mungkin buat base defense. Karena penting sih base defense ini sih. Ya udah semua sini sih. Kita makan satu apel sambil jalan mungkin sambil nge-explore lagi. Oke, udah kenyang, cuman makan apel. Tutup pintunya jangan lupa ya. Memang ini progres terlama gua, jujur gua Project Zomboid itu gak pernah lebih bisa lebih dari 2 hari, 1 hari setengah lah, 1 hari setengah. Gua itu cuma bisa sampai 1 hari setengah survival itu maksimal. Ini udah 1 hari setengah, melebih bahkan. Dan ini prestasi terbaik gua main game ini. Prestasi terbaik anjir. Dan starting terbaik sih selama ini, karena gua nggak pernah starting terbaik di sini. Ini adalah starting terbaik gua. Oke. Dia kayaknya kemari. Dia lihat kita. Oke, bagus sih. Kita one by one di sini. Ayo man, come on, come on man, come on ke sini. Jatuh dong. Jatuhlah. Kagak jatuh-jatuh sih. Oke. Kita injak. BTW kalau ini ya, kalau nginjak itu kalian pencet space. Kalau kalian pencet tombol mouse kiri itu kalian tetap nyerang pakai baseball bat. Dan gua anti itu sih. Rugi, rugi, rugi. Karena ada durability-nya di baseball bat itu. Ayo bro. Ayo bro. Oi. 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 Gak kepancing. Woi. Ayolah. Oke, kepancing satu. Gua main ini berhati-hati ya. Kagak. Oke. Kepancing lagi satu. Mati satu. Oke. Mati dua. Ayo dong jatuh. Oke, okay, nice. Kepancing dan dia mati juga. Pasti ini dia alarmnya mati. Oke, okay, nice, mati. Oke, okay, ada yang kepancing lagi satu. Oh, lumberjack shot kita ambil. Ada suara tembakan, guys. Tadi gua denger suara tembakan satu, satu kali. Oke. Okay. Gua nggak tahu sih itu tembakan dari mana. Tapi
Setahu gua ya, setahu gua kagak ada NPC di sini. Oke, aman. Alarmnya mati. Ini apa ini? Oke, di sana rame. Gak ada rumah. Oke, gua dengar suara tembakan. Oke, gua nggak terlalu peduliin. Ini broken. Performance look check. Oke, kita ambil semua. Mungkin ini bakal berat sih. Ya benar. Bakal berat. Oh shit. Kagak bisa masuk ini. Kagak bisa masuk. Oke. Kita balik. Gua mau taruh ini di salah satu mobil yang diparkir di tempat gua. Oke. Karakter kita kecapean. Gua mungkin akan rehat-rehat sejenak sih ini nantinya di bar. Gua mungkin duduk-duduk bentar. Oke, kita kecapean dan kita mulai kepanasan. Oke. Kita ini apa namanya? Kalau bahasanya itu encumbrance. Encumbrance itu semacam kayak keberatan gara-gara terlalu banyak barang yang harus dibawa. Kosa kata bahasa Inggris buat kalian itu. Jadi pastiin kalian biar tahu karena gua itu ya emang udah kebiasaan ini apa namanya? Kuliahnya memang bahasa Inggris jadi ngomongnya sekarang agak-agak Inggris gimana gitu. Gimana sih anjir? Ah, wait. Please. Discomfort. Health kita menurun pula. Gua enggak tahu ini apa yang salah. Kayaknya gua akan istirahat aja deh. Gua akan istirahat. Gua ngerasa ada sesuatu yang gak bagus ini. Gua taruh beberapa barang aja dulu. Weapon. Kita taruh sini. Ini. Sampah kita buang aja. Pakaian. Nanti aja deh kalau pakaian. Ini barang-barang gak penting ini taruh mana ini? Taruh sini aja. Ini mungkin ya gua taruh sini pakaian-pakaian ini. Oke. Kita minum dulu mungkin. Dan gua akan istirahat dulu. Kagak bisa duduk apa ya? Kagak bisa dong. Ya udah, duduk sini. Oke, udah aman sih. Kita kecapean. Oke. Mungkin ya enggak. Gua enggak akan selesai sampai sini sih. Hari selanjutnya mungkin gua akan lanjut. Cuman gua ya duduk-duduk aja. Tadi kan kita niatnya mau nyari barang bacaan tapi enggak nemu. It's okay sih. Kita makan ini satu mojeska ini mungkin. Terus kita pergi tidur, terus olahraga bentar. Aman mungkin. Lampunya dinyalain. Oke. Gua tidur dulu.
Oke. Bangun jam 4 pagi. Bentar. Ada suara ini. Gua denger suara sih tadi sih. Tapi nggak tahu itu suara di mana. Cuma gua denger aja itu suara. Agak sedikit takut sih. Bentar. Gua basuh ini sendiri diri gua sendiri dulu. Oke, udah bersih dan semua baju gua biar bersih. Ya, basah sih. Tapi seiring kalau gua berjalan pasti ini juga. Oke, olahraga dulu. Sisihkan waktu setengah jam untuk olahraga. Gua mau apa ya? Reducing movement speed. Reducing combat capabilities. Increasing clumsiness. Oke. Kita push up aja. Setengah jam. Push up apaan anjir setengah jam itu? Push up setengah jam kok kuat banget ini orang. Bentar. Kita duduk-duduk dulu, capek soalnya. Oke. Udah jam 7 pagi, saatnya bergerak. Teman-teman makan dulu pokoknya. Oh iya, gua nggak punya ini apa namanya, pembuka kaleng, jadi gua nggak bisa makan makanan kaleng karena itu perlu pembuka pembuka kaleng ya. Ada minuman nggak? Pop pop ini tadi gua minum lagi aja. Oke, nice. Empty pop can kita taruh sini. Oh ya anjir, gua sadar. Gua kemarin ninggalin ini ya, apa namanya? Ninggalin pakaian yang gua dapet di mesin pengering. Masih aman gak ya? Takutnya rusak malahan. Ini pintu kita tutup. Moga aja aman sih. BTW tadi kalau gua lihat yang di hari sebelumnya itu gua nemu kayak semacam tempat sedikit pasir-pasir bentar. Oke, dia ke arah sana. Oke. Okay. Udah kering sih. Kita ambil semuanya. Police trooper ini kita rip clothing aja. Jangan. Terus kita pakai hoodie-nya mungkin dulu. Hoodie-nya kita pakai at least ini apa namanya, biar kita gak kena damage. Sedikit rusak di bagian lengan, lengan kanan, tapi gak masalah. Oke, aman. Bentar, gua lihat-lihat dulu. Gua gak berani langsung masuk. Ada dua orang di situ. Ada satu horde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang di situ. 5 zombie. Oke. Gua akan masuk lewat sini. Broken glass-nya aman kan? Oke. Gua akan sneaky di sini. Gua buka pintunya. Oke, udah gak kekunci lagi.
dan gua akan bersihin tempat ini. Jadi mungkin agak sedikit nanti gua percepat nantinya. Oke. Selesai. Gua ambil satu radio karena kayaknya si radio ini dapat kita apa ngurangi kebosanan kita, karena kan itu ada kita boring kan. Jadi kayaknya kalau pakai radio bisa nggak boring lagi. Nanti gua coba tes. Tapi masalahnya gua nggak ada ini apa namanya, nggak ada oh ya benar. Gua nggak ada headphone. So agak sedikit ngundang zombie sih kayaknya sih. Tapi at least kita ada ini apa namanya, hiburan. Gua taruh makanan-makanan ini dulu. Dapat banyak makanan soalnya. Makanan kaleng seharusnya nggak terlalu ini ya, nggak harus disimpan di kulkas juga sih. Tapi ya lumayan aja sih, nggak apa-apa sebenarnya. Pakaian gua taruh sini. Oke. Coba sih equip secondary kan tadi kan. Device option turn on. Ada baterainya, lumayan. Oke. Apakah ada? Oke, nggak ada channelnya rupanya. Kentucky Radio. Oke, nice. Ada sinyal. Ya, kita sambil dengerin sih. Oke. Kayaknya cukup sih. Oke, kita punya ini berarti ya. Udah punya satu alat untuk menghibur diri kita. Pakai radio. Oke, weapon. Weapon kita taruh sini. Sebenarnya juga ada sih di player sih. Gua cuman ya CD player nggak terlalu ini sih, nggak kurang ya, sama aja sebenarnya, cuman kurang cocok aja. Gua taruh sini, gua taruh sembarangan aja sih, nggak terlalu penting-penting juga. Can opener, yeast, sama sigaret kita drop aja sini. Oke. Oh, baseball bat gua mana? Oke. Gua mau explore lagi soalnya. Explore yang daerah jalan itu tadi sih. Apa ini? Belum-belum udah. Oh, udah kecapean aja. Oke, kita habis ini duduk-duduk santai dulu mungkin. Sama makan bentar. Apa ya yang bisa dimakan? Mojeska. Oke. Kita duduk-duduk dulu. Jadi sebenarnya game ini tuh bisa dibilang survival yang sulit dan paling realistis menurut gua ya. Karena jujur aja survival ini paling bisa dibilang semua aspek itu masuk di game ini. Mulai dari cuci baju, makan, masak-masak. Sebenarnya bisa masak-masak juga, cuman di tempat kita kagak ada kompor, jadi nggak bisa masak dulu. Kalau udah bisa masak, kalau ada campfire tuh bisa masak sih nantinya. Nanti bakalan kayak Minecraft jadinya. Oke. Gua mau tahu di sini ada apa. Oke, ada simbol stop di situ. Semoga itu orang nggak ngelihat gua. Ini kita kecapean, seharusnya tidur. Cuman, nope, gua nggak mau.
Coba gua pancing tiga orang ini. Mungkin oke. Tiga-tiganya kepancing. Yang sana gak kepancing, oke. Kosong. Oke, kayaknya bisa sih. Fokus sama ini pokoknya. Oke, jatuh. Jangan sampai mereka kena gua. Oke, mati. Oke. Man, nice, aman. Tiga orang langsung mati. Oke. Mereka nggak ada barang-barang penting. Kita tinggal. Gua mau ngecek ini sih, tempat ini sih. Ini apa sih? Kok kayaknya bagian itu lumayan gede ini bangunan apa di dalamnya. Ada tempat parkir juga soalnya. Mungkin nanti jam-jam 4 sore mungkin kita akan balik ke base. Gua mau cek ini dulu. Gua ngecek doang sih. Gak akan masuk ke dalam. Karena bahaya juga ini. Ini kayaknya cuma. Oke, ada mobil polisi. Tapi gua nggak tahu pintu masuknya di mana. Oke, ada satu kepancing. Sheriff. Oke, satu sheriff ini kepancing. Oke. Oke, mati. Oh, enggak, dia koboi biasa rupanya. Bukan sheriff dan sebagainya. Ya, kayaknya sih tempat parkiran sih atau tempat pembuangan mobil. Oke, kosong, kosong. Ada satu orang di sana. Tiga orang di pagar. Bentar, gua mau pancing ini orang dulu. Ayo, bro. Nah. Kurang awas gua. Injek terus, mati. Nice digital watch. Oke, mantep lah. Ini gua buang aja sih. 28 derajat. Oke. Oh, wow, wow, wow. Tuh banyak orang. Banyak zombie. Oke, ini kayaknya tempat pembuangan mobil sih. Oke, gua udah punya gambaran ini nantinya gimana. Gua akan pakai mobil itu mungkin untuk langsung gas ke situ. Dan ya kayaknya sih udah mulai kecapean juga. Gua unequip dulu. Kita aman kan ini kan? Oke, aman sih. Mungkin kita ini apa namanya? Sedikit kepencet tombol lari sedikit-sedikit ini apa namanya sedikit olahraga istirahat selesai udah habis itu. Bentar, gua mau lihat di sini ada koran gak sih. Cek biasa ini kagak ada apa-apa. Udah deh. Gua mau balik. Udah jam 6 sore juga. Gua gak terlalu maksain gua. Keadaan gua. Ini record game bener lama sih. Sekitar sejam gua ini record BTW. Karena game ini bener-bener lama. Oke, kita tutup dengan squad 20 menit aja deh. Gak usah lama-lama. Oke, squad 20 menit. Tarik nafas, keluarkan. Oke, selesai. Kita tutup. Skill kita long blunt, nambah dikit. Oke. Karena biar sopan ya, nutup biar sopan. Gua harus konsentrasi.
Gua makan dulu. Gua makan. Oke. Gua minum dulu. Oke. Baru kita tutup. Oke. Hari ini lumayan keras juga sih ini tadi sih. Progresnya kita dapat banyak makanan intinya. Ini map tempat gua spawn ini banyak makanan juga sih kalau bisa dibilang sih. Jarang-jarang gua dapat map kayak gini, cuman ya beginilah gamenya. Project Zomboid episode kedua. Jackals tetap survive. Dan dia survive cukup lama. Yang biasanya dia hanya survive 1 hari, akhirnya dia survive 3 hari. Dan ya, itu sekian adalah video dari Jackals tentang bagaimana dia hidup, bagaimana dia bertarung melawan para zombie untuk survive. Selalu tonton videonya The Jackals, dan selalu tonton Project Zomboid nantinya yang akan keluar terus-terusan. Dan see you on the next episode. Goodbye.